told me a story too good to grow old. Wide open space, joy in my heart, in the gardens of Manitoba Park. I'm homesick most for a place I don't know, but I knew before. Ini kita nih baru sampai nih, perjalanan dari jam berapa saat? Lu jam 11 malam. Gua jam 2. Kita nempuh 1000 hampir 1000 km ya. 1000 kilo lah. Jakarta sampai Kawah Ijen. Jawa Timur. Nah, daerahnya ini tinggi nih, ini dingin nih. Ini tempatnya dingin sih. Ya, ini karena pakai api aja. Yo. Jadi hangatnya dapat. Kalau di situ sih sekitar 16 pake... kali ya. 16 derajat kali ya. Wide open space, joy in my heart, in the gardens of Manitoba. Jadi nikmatnya ya begini, capek lu di luar bareng keluarga, teman-teman. Ya kebetulan kita kan mau ceritanya mau road trip 7 hari nih, 8 hari ya. 8 hari. Nah, hari ini karena rada kejepit, jadi terpaksa kita setirin jauh dulu. Capek-capek aja hari pertama, ya enggak? Kita nih sekarang, ini sekarang ini di mana? Ini di Kawah Ijen. Bondowoso. Gila, treknya sih keren. Treknya keren, wah. Gua baru sekali kesini. Ini sih sebenarnya kalau camping di sini jam 12 jam 3 lu mesti naik ke atas lihat blue fire katanya. Sama ngelihat sunrise. Kalau kita tidur minus 9 besok. Kalau mau ke sini bisa dari Banyuwangi atau dari habis Probolinggo itu ke kanan ke arah Bondowoso. Itu juga bisa. Tadi dia keluar di kilometer 820, gua keluar di 840. 840. Tapi akhirnya kita meeting pointnya di mana tuh dia? Di KFC di. Ya di KFC di Probolinggo. Baru kita gas ke sini. Sama aja sih sebenarnya tuh duanya keluar ya, keluar situ sama aja. Terus persiapan lu apa aja buat jalan 8 hari ini? Apa aja sih yang lu bawa? Siapa 8 hari, kebetulan kita bawa 2 mobil. Jadi untuk penempatan barang-barang nggak masalah ya. Apalagi satu Hi-Max, mobil bak lagi kan. Yang perlu dipersiapin, yang gue persiapin masak-masak sebenarnya makanan. Kan kita 8 hari, jadi udah ketahuan tuh. Hari pertama makan apa, hari kedua makan apa. Jadi nyiapinnya cuman kayak telur gitu-gitu mah kita pasar-pasar aja, gampang di mana ke pasar lah, itu kita nggak terlalu nih daging, cuma daging yang gue biasa siapin tuh daging. Kalau kesini itu kita tuh sebenarnya nginepnya nih camp ground ini di tempat parkiran orang-orang. Ya? Tapi enak, oke kok, tinggal WC-nya juga bagus, bersih, banyak, jadi overall sih oke di sini ya. Sayangnya kita cuma bisa tidur doang mau makan nih kali ini. Mungkin next time kita bakalan hiking kali ke atas ya. Next time, iya deh. Soalnya hikingnya jam 3 pagi.
Halo semuanya, kita udah siap-siap nih beres-beres hari ini. Sekarang jam 9:30 kita mau lanjut ke Bali. Kita ke pelabuhan kurang lebih 1.5 jam. Lanjut ke Bali, terus ikutin terus ya. Kita mau kemana selanjutnya abis ini. Dan jangan lupa likes dan subscribe-nya. Share lah yang banyak lah. Ya, thank you semuanya.